berani banget. Iya, dong. Bajunya dari BNB X Paulatan Perhoven. Nah. Aku enggak baju biasa sendiri aja. Tapi kayak Kak Bekti dengan model rambut dan warna rambut yang paling baru nih, Kak. Betul. Ini hasil karyanya Bunda Adila juga. Sendiri di rumah nih. Ya. Biar enggak boring ya warnanya itu juga yang kayak tua ya. Warna apa, Kak? Ini warna apa sih lebih mengarah kemana ya, Kak? Tadi kan sebenarnya biru banget, tapi karena dia sering banget apa cuci rambutnya warnanya makin lama kan jadi makin biar ya. Kalau habis ini kita ganti di orange. Siap. Oh, ini Bunda lagi seneng banget warna-warnain rambut aku biar feel young dan jangan terlihat jadi kayak ya tua gitu ya. Berarti Kak Dila, berarti lagi bereksperimen dengan rambutnya Kak Bekti ya sekarang ya? Iya, pokoknya biar masuk kerjaan kan juga dia butuh apa namanya, masih ya maksudnya model lah ya, beda-beda. Nanti kan dia cepet banget juga apa panjang rambutnya, jadi ya aku bikin udah kayak gini nih rambutnya gitu. Terus warnanya ganti-ganti aja. Berarti bisa dibilang setiap hari stylistnya Kak Bekti itu Kak Dila ya? Dari atas sampai bawah, coba hari ini dandanannya Kak Bekti apa ya, sih Kak Dila? Ya, aku karena memang baju kali ini kan BNB ini kan apa namanya memang warna wanita kan ya, jadinya ya ayo nggak dapur hati gitu ya. Biasanya dikasih kan ada ya, baju apa gitu next ya baju cowok ada gitu, jadi pakai ini buat temenin Dila ada apa jaket jeans gini ya, terus ya mirip-miripin warna ada kotak-kotak gitu ya, terus apa baju celananya celana 80s gitu sama sepatu warna putih mirip-mirip kan sama Bunda lah ya. Nah, ini baju yang kebesaran apa gimana sih? Namanya apa? Kebesaran yang lebih kecil. Saya udah mulai kurusan, jadi bajunya agak kegedean. Model kan baju gede-gede gitu ya. Lagi diet apa gimana sih ini? Enggak, lu diet memang, karena kan dia harus jaga kesehatan juga, jadi emang pola makannya jadi apa namanya jaga. Nah, Indra masih kontrol-kontrol nggak sih atau sudah? Masih kontrol-kontrol masih, terus alhamdulillah sih udah more better semuanya, tapi memang harus tetap jaga istirahat, pikiran juga gitu. Tapi belum kalau melihat Kak Bekti tentang progresnya, saya tanya seperti apa progresnya berkembangnya seperti apa? Itu dia seperti aku ngomong udah more better gitu. Tapi kalau buat apa namanya daya masih kira suka lupa gitu. Harusnya ngapain aja gitu. Tapi buat pekerjaan alhamdulillah udah bisa kerja dengan baik. Kak Indra sekarang kayaknya kelihatannya auranya lebih bahagia. Oh iya dong. Gitu. Iya. Terpancar dengan ya. Baju sekarang. Iya, alhamdulillah setelah apa namanya kami berdua kembali bersama, berbahagia bersama. Mudah-mudahan ini akan bisa terus berjalan dengan lancar. Mohon doanya. Gitu. Di mana nih Enipnya Kak Indra? Enipnya? Yang kemarin 2 hari lalu. Oh iya, ketahu sih dia. Ini kemarin. 13 ya? Iya. Ini ke 13. Ceritakan dong. Jadi kan sebenarnya kita menikah lagi ya setelah kemarin kita bercerai, sempat bercerai, kita menikah lagi. Jadi dua kali sebenarnya anniversary-nya bagaimana Bun? Apa sih nggak ada? Intinya kan sebenarnya nggak udah lah maksudnya. Ya. Ini kita pas teman aku juga ngomong udahlah dilanjutin aja kan dengan orang yang sama. Ya intinya nggak ada yang apa berlebay juga maksudnya ya. Ya betul. Di tahun ini juga gitu cuma ngucapin aja sebenarnya berdoa semoga kedepannya lebih baik lagi saling belajar lagi. Gitu. Aku kasih bila bunga apa ya merasa syukur juga gitu bahwa akhirnya kita bisa apa namanya meneruskan pernikahan kita ya kemarin yang ke-13 sebenarnya. Jadi makin romantis nggak sih Kak Bekti Bunda? Bunda ya romantis banget sebenarnya romantis tapi semakin baik semakin perhatian juga. Thank you. Doa dan harapan dari Kak Dila dan
Kak Bekti sendiri untuk rumah tangga kedepannya, untuk keluarga kecil kalian apa sih? Ya, ada wish tersendiri gak sih Kak? Ya, kita punya goals, intinya kita akan saling mengerti, saling pengertian, saling menyayangi lebih lagi daripada sebelumnya, dan kemudian kita semakin kuat lagi nih, berempat ini kita makin kuat, pokoknya tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita sampai mau dipisah. Amin. Ada duen dan yang mungkin dalam rumah tangga yang kali ini yang ya, intinya dusnya harus saling menyayangi, saling perhatian, pokoknya bunda harus benar-benar perhatiin ayah ya bun ya. Senyum dong bun. Senyum dong bun. Kesehatan alhamdulillah sampai saat ini diberikan sama Allah kekuatan, selalu ya didampingi oleh istri tercinta, bunda tuh selalu mendampingi. Hingga saat ini itu yang kekuatan salah satunya pun juga itu adalah ada di serasa jadi pengantin baru lagi gak sih? Oh iya, benar. Selalu setiap hari ya bun, pokoknya itu selalu jadi pengantin baru terus ya bun ya. Oke, makasih Kak Bekti. Makasih Kak Bekti. Kita terus bisa bersama lagi terus. Mudah-mudahan bunda saya bersama ayah. Maafin ayah. Ya Allah. Oke. Ya Allah, saya doain dong yang lain di belakang ini. Amin. 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 Mudah-mudahan terus bersama ayah hingga maut memisahkannya. Amin. Amin. Deal. Deal.